Waktu itu saya ada di tempat kejadian, Pak. Terus saya lihat Pak Dewangga jalan semboyongan. Sepertinya kebanyakan minum, Pak. Pelan-pelan, Pak. Awas, klik-klik. Kemudian kita sama-sama gotong Pak Dewangga sampai ke dalam rumah. Ini rekaman dari dashcam mobil kantor. Mama mau orang itu dihukum berat. Karena gara-gara dia kita jadi kayak begini. Lo tuh udah suka, Ci, sama Pak Dewi. Bukannya gitu. Ya jadi mau gimana pun caranya, lo tuh berusaha buat jaga nama baiknya Pak D di depan nyokap lo. Saya sudah pernah bilang ke kamu, jangan pernah ikut campur sama kehidupan saya. Semua bisa banget. Ayo, saya sering ingin kamu sekarang. Pril. Tunggu. Udah, Pak. Saya gak peduli apapun yang Bapak lakuin sama Mbak Mimi. Saya saya ngerti. Tapi kasih saya kesempatan buat ngejelasin dulu ke kamu. Kita perlu bicara, Pril. Enggak, udah cukup. Pril. Pak Dewangga, Anda sudah bebas. Silakan keluar sekarang. Pak Dewangga. Pak Haris. Selamat ya, Anda sudah bisa pulang. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Semua ini karena ada saksi yang meringankan hukuman Bapak. Aku tuh kangen banget kita yang dulu, tau gak sih, Pril? Kamu selalu cerita semuanya tentang apa yang kamu rasain ke aku. Selalu panggil aku Yandu. Kalau kamu panggil aku kayak gitu, aku ngerasa kayak orang yang paling spesial banget.